Sobat Traveler pasti sudah tak asing lagi bukan dengan Garuda Wisnu Kencana atau lebih sering disebut dengan Kiwika. Ya, patung ikon Dewa Wisnu mengendari burung Garuda ini memang sangat tinggi, bahkan diklaim mengalahkan ketinggian patung Liberty di Amerika Serikat. Menjulang tinggi dan kokoh, patung Kiwika memang menjadi objek utama di kawasan ini. Namun, sebenarnya masih banyak loh pemandangan lain yang menarik yang ada di sekelilingnya. Penataan taman yang apik, bersih dan rapi benar-benar memanjakan mata dan tak ingin membuat siapa saja yang datang cepat beranjak. Perpaduan arsitektur bangunan, juga patung serta tata taman yang indah membuat GWK menjadi salah satu spot foto yang cukup instagramable di Bali. So, jangan lupa berselfie ria ya Sobat Travel saat berada di GWK. Nah, dengan semua keindahan yang disodorkan itu, ciamiknya Sobat Traveler hanya perlu membayar satu kali tiket masuk saja. Kerennya lagi nih, jika Sobat Traveler membeli tiket masuk di GoTraveler, bakalan mendapatkan harga yang spesial. Harganya bahkan lebih murah dibandingkan membeli langsung di GWK. Duh, jadi bikin hemat dong ya. So, bisa sisihkan fulus nih buat beli oleh-oleh. So, tunggu apa lagi? Jangan lupa segera masukkan GWK ke dalam jadwal liburan Sobat Traveler berikutnya ya. Happy traveling!